telah dilakukan pengumpulan berbagai bahan keterangan dugaan tindak pidana korupsi. Selanjutnya KPK melakukan penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Maka KPK selanjutnya meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka sebagai berikut. A. Saudari AMN, Bupati Kolaka Timur periode 2021-2026. B. Saudara AZR, Kepala BPBD Kolaka Timur. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.